Guys, kembali lagi di Cutiup bersama gue Cutoro, dan di video kali ini gue mau kasih tahu gimana sih cara craft equip baru dan bahannya apa aja. Jadi kita beli dulu manualnya. Ini wingnya sama faded wing. Habis itu yang weaponnya kita cari punya Apos. Terus ini mau cari HTBS Apos. Ini celana, ini sepatu. Terus ini baju. Terus ini kepala. Dan ini celananya. Masih cukup duitnya. Beli satu lagi yang wingnya tadi kan cuman ini. Ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada ini bottom. Jadi ini HTBS W Apos sama wing-wingnya. Dan craftnya itu di sini di NPC ini yang buat masuk sage. Kita pilih production. Nah, jadi kalau kita lihat Jekyll of Chaos Wings Receipt ini, dia butuh faded Jekyll of Chaos Wing, ya kan? Dan ini bahannya itu pakai 900 Strange Belly Energy dan 400 Jekyll of Chaos Orb. Nah, jadi faded wing ini ada receipt-nya lagi sendiri. Coba kita coba yang heavenly ini ya. Yang heavenly Tiparet Wings. Ini tuh pakai faded heavenly Tiparet Wings. Dan seperti tadi pakai 900 Strange Belly Energy, bedanya ini pakai 400 heavenly Tiparet Belly. Dan ini adalah resep faded wings-nya. Ini butuh Enhorn Soul Crystal, seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya. Cara dapetin Enhorn Soul Crystal itu kita harus melt Enhorn kita. Nanti gue kasih tahu lagi gimana. Dan pokoknya Faded Wings recipe ini kita butuh 900 Strange Bell Energy, 200 Jekyll of Chaos Orb, sama 200 Heavenly Tiparet Bead. Nah, ini itu kita bisa melt di sini. Coba gue lepas dulu ini. Kita bisa melt di sini, ngomong sama dia lagi, dismantle, terus taruh di sini. Ini biayanya 1,5B. Jadi kita melt ini untuk dapat Enhorn Soul Crystal. Dan ini nggak pasti sukses ya, bisa gagal. Yang pasti sukses cuman yang XG plus 12 itu 100% sukses. Dan biaya sekali melt itu 1,5B. Jadi kalau kita lihat lagi tadi kita masukin ini. Ini kita butuh 1 Enhorn Soul Crystal. Terus gimana untuk mace-nya? Untuk mace kita butuh 3 Enhorn Soul Crystal, berarti kita mesti melt 3 Enhorn kita, 3 di melt. Dan ini bahannya butuh 900 Strange Bell Energy sama ini 600 Heavenly Tiparet Bead. Kalau untuk kepalanya sama juga, kepalanya sama persis sama mace-nya, ini butuh 3 Enhorn Soul Crystal-nya. Dan strange ini, strange bell energy-nya tetap 900, 600 heavenly tiparet bead. Coba kita lihat yang top. Yang top juga sama kayak gitu ya, dan V-nya 700M kita lihat itu. Dan yang bottom juga sama bahannya, V-nya juga sama. Dan untuk shoes-nya juga sama bahannya dan V-nya sama semua. Kalau wing-nya tadi, kalau wingnya tadi bahannya 200M, untuk faded wingnya 100M. Gitu deh guys. Jadi ada yang mau craft? Nah jadi guys, ini kita bisa lihat ya harga manualnya buat HTBS sama W-nya 300M. Jadi HTBS W itu udah 1,5B. Dan faded wingnya 100, heavenly tiparetnya itu 200, berarti totalnya 1,8B untuk manualnya aja. Sedangkan tadi V-nya kalau kita lihat yang HTBS itu V-nya 700M, dan untuk mace-nya itu V-nya 1,5B.
Dan untuk wingnya sendiri, V-nya adalah 200M dan 100M. Jadi total-totalnya kalau kita hitung, itu semua ditambahin, cagel yang kita perlukan untuk craft HTBSW dan ACC itu adalah 6,4B cagelnya doang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching!